Benar-benar di luar ekspektasi. Rumor kencengnya balik ke Barcelona nih Lionel Messi, tapi realitanya malah ke Inter Miami. Bahkan kontrak gede dan fantastis dari Al Hilal di depan mata, tapi Bang Messi malah milih Amerika. It's okay Lionel Messi, kamu mau cari apa lagi? Piala juga udah penuh selemari. Tinggal nikmatin gaji yang tinggi di Inter Miami. Sejujurnya nggak ada yang tahu nih berapa nominal pastinya Lionel Messi transfer ke Inter Miami. Cuman yang jelas, ini udah jadi keputusannya Lionel Messi. Dan dengan pindahnya Lionel Messi ke Inter Miami, era sepak bola yang lalu akan segera berganti. Dengan ini kita nggak akan pernah bisa lihat Ronaldo dan Messi main di Eropa lagi. This is the end of era Ronaldo ke Arabia dan Messi ke Amerika. Dan ya, kita tinggal nikmatin aja faktanya. Here we go, Lionel Messi to Inter Miami. Ini Inter Milan cabang Amerika, kayaknya belum ada puasnya dia. Karena Inter Miami ini rumornya akan mendatangkan teman-temannya Messi juga. Nah ini, lo bisa lihat sendiri, ada Angel Di Maria, ada Sergio Busquets, ada Luis Suarez, sama Jordi Alba. Jadi kasarnya Inter Miami ini tertariklah untuk mempertimbangkan mendatangkan pemain-pemain ini buat nemenin Lionel Messi. Lah, jadi Barca cabang Liga Burger ini kalau begini caranya. Cuman ini masih rumor ya, kalaupun jadi ya bagus untuk mengangkat derajatnya Inter Miami minta es krim dong ini dari dasar klasemen ke papan atas klasemen. Kalau semua pemain nih jadi nih ke Inter Miami di bawahnya Lionel Messi itu udah main pucala berlima, menang kayaknya. Apalagi kayaknya yang gue tahu ya, Angel Di Maria statusnya udah bebas transfer, Sergio Busquets udah nggak ada klub, Jordi Alba juga udah nggak ada klub. Harusnya sih gampang untuk ke Inter Miami ya. Kalau Luis Suarez bisa lah dibujuk, dia kan sahabat deketnya Bang Messi. Bisa kali ini digas langsung yuk, Babang Beckham yuk. Biar nanti kalau main GTA, skinnya banyak, nggak cuma skin Bang Messi doang. Anjir, Inter Miami bos, Indomie telur mie. BTW, Inter Miami masih saudaraan sama internetnya ya?